Kebutuhan dan permintaan daging sapi terus meningkat di seluruh dunia. Kualitas daging yang bagus menjadi salah satu pilihan konsumen, apalagi kebutuhan di daerah yang dingin, sehingga membutuhkan kalori yang lebih. Jerman telah mengkonsentrasikan terhadap hal tersebut sehingga para peternak menjalani peternakan sapi dengan serius, baik itu dengan metode konvensional ataupun modern. Bagaimana selengkapnya? Kita simak ulasan berikut ini sampai habis. Silakan beritahu teman kalian tentang video ini. Jerman merupakan negara dengan populasi sapi perah terbesar di Uni Eropa, yaitu 3,8 juta ekor. Kemudian disusul Prancis yang memiliki 3,2 juta hewan. Sapi jantan muda sebagian besar diberi dan digemukkan di dalam kandang dengan pakan terkonsentrasi tinggi dari silase jagung. Anakan sapi perah umumnya dijual ke sistem penggemukan pada umur 14 hari untuk ras Holstein, dan umur 2 bulan untuk ras Flakvieh dan Braunvieh. Namun beberapa peternakan penggemukan lebih memilih membeli hewan yang sudah disapih, yaitu antara umur 4 dan 6 bulan. Pada tahun 2015, Jerman memiliki 82.000 peternakan dengan aktivitas penggemukan 85% diantaranya berlokasi di Jerman bagian barat. 72% peternakan memiliki kurang dari 10 ekor sapi jantan muda dan hanya menyumbang 16% dari jumlah hewan yang digemukan di Jerman. Sapi jantan muda sebagian besar digemukkan di peternakan khusus dengan 28% digemukkan di peternakan dengan lebih dari 100 ekor dan 20% di peternakan dengan 20 hingga 99 ekor. Sistem tersebut mewakili 6% dari total peternakan yang memiliki aktivitas penggemukan. Dengan 12.500 ekor pada tahun 2016, Jerman merupakan negara dengan jumlah ternak sapi terbesar kedua di Uni Eropa. Sebagian besar terdiri dari hewan perah. Jumlah ternak sapi telah menurun sebesar 15% sejak tahun 2000 karena dekapitalisasi sektor susu.
Jerman memperketat peraturan ekspor pada tahun 2023. Ini bukan pertama kalinya Jerman memperketat aturan ekspor sapi untuk mendukung produktivitas hewan yang lebih tinggi. Setelah mencabut sertifikat hewan digunakan untuk tujuan pengemukan dan penyembelian ke negara ketiga. Di Jerman terdapat beragam sistem manajemen peternakan yang berbeda, mulai dari peternakan kecil yang dijalankan oleh keluarga dengan 50 hingga 60 ekor sapi, hingga skala besar dengan lebih dari 2.000 ekor. Fakta bahwa ras sapi Jerman Holstein terbukti berhasil dalam sistem pemberian pakan dan pengelolaan yang sangat beragam, baik di kandang maupun di padang rumput. Kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa. Kemampuan beradaptasi ini juga ditunjukkan dalam berbagai kondisi iklim dan menjadikan Jerman Holstein sebagai produk ekspor yang sukses. Keanekaragaman jenis sapi juga menunjukkan adanya perbedaan iklim regional dan ketersediaan pakan ternak dari utara hingga selatan. Di Jerman Utara dan Timur, Holstein hitam putih dan Jerman Holstein merah putih ada ras yang paling umum di selatan, termasuk sapi Simmental dan Brown Swiss. Angka pasokan daging sapi menunjukkan jumlah daging sapi yang tersedia di suatu negara untuk digunakan oleh konsumen dan dunia usaha. Karena angka ini menghitung volume daging sapi sebelum orang sempat memakannya, maka angka tersebut menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan konsumsi sebenarnya. Bagaimana menurut Anda tentang peternakan sapi di Jerman ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.